Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bakul Karpet. Kali ini kita akan mereview produk karpet masjid yang bermerekkan Mecca. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya, agar kami lebih semangat lagi bikin konten edukasi tentang produk-produk terbaru mengenai karpet. Kita akan mengulas produk ini dalam beberapa aspek. Yang pertama, karpet ini adalah karpet masjid buatan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan produk lokal. Yang kedua, untuk pilihan motifnya beragam dan memiliki 6 pilihan warna dan 3 pilihan motif, menyesuaikan dengan selera sesuai gambar berikut. Jenis bahan karpet ini adalah PP headset, memiliki bahan dasar polypropylene yang teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan bahan BCF. Nah, untuk ketebalannya sendiri, karpet Mecca ini memiliki ketebalan 13 mm yang terdiri dari 11 mm benang dan 2 mm backing. Mari kita tes ukuran video berikut. Oke, ini kita cek ketebalan dari karpet Mecca. Kita pasin di bawah dan ini tebalnya. Sebentar, 13 mili, hampir 14. Sesuai spek lah, 13 mili. Dan untuk ukuran karpet ini memiliki beberapa ukuran, yaitu ada di 1,2 meter lebarnya dan ada 6 dan 30 meter untuk panjangnya. Akan tetapi bisa disesuaikan dengan panjang atau lebar ruangan atau langsung kita settingkan di lokasi. Jadi, kesimpulan karpet ini adalah paling worth it di harga 300 ribuan. Akan tetapi untuk kepadatan jangka panjang, saya rasa masih kurang. Demikian review dari Bakul Karpet, sampai jumpa di video selanjutnya.